serangan. Sekali lagi serangan kaki, dan apakah akan berlaku jatuhan di sini? Tidak. Walaupun cuba dilakukan oleh Siti Nusairah. Selepas ini adalah aksi antara Pahang bertemu dengan Sarawak bagi putri B, kelas BB. Pakaian yang perlu dibetulkan terlebih dahulu. Pakaian Malah Hayati, pesilat dari wilayah persekutuan ini yang pakai. Tiga. Apakah hayanya tinggi? Lagi masing-masing cuba untuk melepaskan serangan tangan. Agak sengit untuk pusingan yang kedua. Aksi kedua-dua pesilat ini masing-masing mencari tempat ke final. Tapi setakat ini belum lagi ada aksi-aksi sapuan maupun guntingan serta jatuhan, kecuali yang dilakukan oleh Malah Hayati sebentar tadi. Kali ini. Tapi dia tak berjaya untuk melakukan jatuhan. Terbuka untuk Malah Hayati melakukan serangan ke arah badan lawan. Jadi tamat pusingan yang kedua. Aksi yang lebih menarik digambarkan oleh kedua-dua pesilat ini. Siti Nusairah yang mewakili Selangor.